teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua ya tentunya. Apa kabarnya semua teman-teman ya? Semoga tetap semangat ya buat teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membahas ya bagaimana caranya membuka seseorang yang sudah kita blokir di Instagram ya. Oke, biasanya untuk para remaja ya, apabila bermasalah sama pasangannya biasa main blokir. Jadi di sini saya akan berikan tutorial bagaimana cara buka blokiran ya untuk di Instagram ya tentunya. Jadi di sini sebenarnya sangat mudah sekali ya buat teman-teman bingung cara membuka seseorang yang sudah kita blokir. Jadi di sini saya akan memberikan ya. Oke, untuk para pendatang baru di channel Gilang Perdana, jangan lupa klik tombol subscribe ya, karena subscribe itu gratis ya tentunya teman-teman. Para apa ya namanya, para remaja ya tentunya. Kalau biasanya itu kalau ada masalah pasti main blokir di sosial media ya. Jadi biasanya kalau apabila putus kita blokir ya. Jadi di sini sebenarnya cara buka blokiran itu sangat mudah sekali ya teman-teman ya. Jadi ini mungkin banyak yang sudah tahu ya. Jadi di sini akan bagi pemula yang baru bermain di Instagram, saya beritahukan ya cara buka blokiran seseorang untuk di Instagram ya. Oke, kita lanjut ke caranya ya. Jika teman-teman ingin membuka seseorang yang sudah kita blokir, teman-teman klik ikon profil di pojok sebelah kiri bawah. Jadi itu teman-teman klik di pojok sebelah kanan atas ya, ada garis 3. Setelah itu teman-teman klik di bawah ya, ada pengaturan. Teman-teman klik di bawah, ada pengaturan. Jadi setelah seperti ini ya, ada ikuti dan undang teman, notifikasi privasi ya. Jadi teman-teman ya, klik yang privasi ya teman-teman. Jadi setelah klik privasi, kita scroll ke bawah. Di sini ada akun yang diblokir ya. Jadi di sini letaknya seseorang yang sudah kita blokir ya teman-teman. Ataupun biasanya pacar ya diblokir ya di sini. Jadi teman-teman ya, biasanya kalau ada masalah sedikit saja ya main blokir ya untuk di sosial media, untuk teman-teman yang ya biasa ya, apabila ada masalah sedikit ya main blokir ya tentunya. Jadi di sini setelah kita blokir, jadi aktivitas orang bisa kita ketahui ya, kecuali kita membuat akun baru ya. Kalau belum dibuka ya belum bisa kita lihat ya aktivitasnya. Jadi di sini kita akan membuka seseorang blokirnya teman-teman ya, ada akun yang diblokir. Jadi disinilah letaknya ya. Jadi sini untuk cara membukanya tinggal kita klik ikon profilnya, jadi nanti akan terbuka. Jadi setelah itu ada tulisan berwarna biru buka blokir. Jadi untuk buka blokir teman-teman, jadi kita bisa membukanya dan kita bisa melihat aktivitasnya ya teman-teman ya. Oke, saya ulang lagi ya. Teman-teman klik di pojok. Oke, setelah itu teman-teman pilih pengaturan ya, teman-teman ya. Setelah pilih pengaturan, pilih privasi. Jadi di sini ada akun yang diblokir. Jadi tinggal teman-teman buka akunnya ya jika teman-teman ingin mengetahui aktivitasnya ya. Oke, cukup sampai di sini tutorialnya. Semoga bermanfaat ya. Kurang dan lebihnya dari saya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.